Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi di channel kita Mampa Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu mendapat kabar yang menggembirakan. Sobat Mapa, dalam video kali ini saya akan mengajak para sobat semua untuk datang ke tempat hangout di Jakarta yang lagi hits banget, One Satrio. Sobat Mapa, bagi kalian yang tinggal di Jakarta, pasti sudah tahu bila di Jakarta itu makin banyak tempat hangout baru di Jakarta yang langsung mencuri perhatian. Nah, salah satunya ya One Satrio ini. Nah, apa saja yang bikin One Satrio ngehit sampai sekarang ini? Langsung saja kita masuk ke One Satrio. One Satrio merupakan tempat kuliner atau biasa disebut dengan wisata kuliner yang berlokasi di jantung CBD Mega Kuningan di Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 1-3 Kuningan Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Jika para sobat masih bingung di mana itu One Satrio, patokannya gampang banget, tepatnya berada di seberang Mall Ambassador Kuningan. Jadi kalau para sobat sudah tahu Mall Ambassador, yaitu di seberangnya pas kita tinggal jalan kaki, nanti kita sudah sampai di One Satrio. One Satrio ini buka setiap hari dari mulai pukul 8 pagi sampai 10 malam ya. Dan One Satrio ini berada di salah satu titik strategis kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk sampai ke sini caranya gampang banget. Kalau tidak menggunakan mobil pribadi atau ojek online, ada busway atau Transjakarta yang lewat persis di depan One Satrio ini loh. Oke, kita lanjut jalan-jalan di One Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, ada apa saja di One Satrio ini? Di sini kalian bisa menemukan diantaranya jogging track sepanjang 800 meter. Juga ada tempat nge-gym ya, selain wisata kuliner tentunya. Juga ada playground yang dirancang khusus aman buat anak-anak. Pet park, tempat hewan piaraan, kalian bisa bebas bermain dan berlarian. Area multifungsi, tempat kamu nongkrong atau duduk-duduk menikmati suasana sore menjelang malam di kawasan Mega Kuningan ini. Dan yang pasti di sini ada tenan kuliner yang sangat ragam dan menggugah selera kalian semua. Dan ini merupakan tempat trek ya, trek jogging maksud saya. Dan itu merupakan tempat gym ya. Dan lihat para sobat, ada ilalang, kebun ilalang di tengah-tengah kota begini ya, di antara gedung-gedung pencakar langit gitu. Oke, kita jalan pelan-pelan sambil menikmati padang ilalang ini ya. Thank you.
fasilitas parkir di Wan Satrio ini sangat keren. Ada parkiran sepeda, ladies parkir, disable parking, drive-thru pick up, VIP parking, dan valet parking. Tapi fasilitas parkir yang paling keren adalah ada F-charger. Jadi kalau kalian yang mengendarai motor atau mobil listrik bisa nongkrong di sini sambil mengisi baterai kendaraan. Keren kan? Dengan semua fasilitas tersebut, Wan Satrio mungkin akan jadi tempat hangout favorit untuk semua usia. Kalian bisa nongkrong dan berolahraga bareng teman, mengadakan event komunitas, playdate, anabul kesayangan kalian atau momong adik dan keponakan bermain di sini. Keren kan? Atau seru banget ya? Nah, para sobat, demikian tadi sedikit informasi mengenai Wan Satrio, tempat hangout di Jakarta Selatan yang lagi hits banget. Nah, apakah para sobat sudah punya rencana mampir ke Wan Satrio? Kalau belum, mending agendakan ya. Bersama sahabat, saudara, bahkan orang terkasih kalian untuk menikmati malam atau akhir pekan di sini. Para sobat, akhirnya cukup sekian dulu liputan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kalian yang baru menemukan channel Mapa Official, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian. Serta jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, supaya mendapat notifikasi jika Mapa Official upload video baru. Baiklah, kita pamit undur diri dulu. Jika ada salah dalam penyampaian informasi ini, mohon dikoreksi lewat komen ya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih ya. Bye, sampai ketemu di Wan Satrio.